sama. Okay, hari ni the next camping ke mana kita? Camping nombor 2. Next tanya, camping. Tanya orang belakang. Yang kedua ke mana? Kita nak pergi mana? Anak-anak camping, camping mana? Batu Kurau. Batu Kurau, Uzir, campsite, Uzir Putih campsite. Okey. Sekarang dalam perjalanan. Ya, okay, ini cuaca sangat baik. Harap-harap tak hujan, insya-Allah. Thank you.
dah hampir sampai ke lokasi campsite. Belum sampai lagi. Kita kena pandai ambil side untuk boleh lalu daripada kenderaan lain juga, supaya kita boleh lalu. Jalan dia agak sempit sikit. Jatuh sudah sampai ke lokasi. Dia ada asal usul dia.
Macam aku. Banyak macam aku. Wah tu. Aduh berlambut. Oh, boleh petik ke tangan ni? Seronok. Buka tikap. Parking kereta kat tepi. Pucuk paku buat sayur, lemak. Dengan ni boleh sedap. Aku ambil kambing je macam mana. Kambing? Kambing. Kambing, tak apalah. Rumah orang di celah-celah. Bukit. Di celah-celah bukit. Jadi rumah unik. Uniknya, sangat unik. Ini ada kedai makan. Selamat datang Kampung Sempeni. Ui, kambing lagi. Kambing kita putih. Muat kan? Dulu kita selalu situ kan? Ni Shelly.
massage. Tempat Pecelah ni. Pecelah. Cili, cili. Cili ada tu atas tu. Memanglah tapi tempat Pecelah. Tu saga busuk. ATV pun ada. Sang kancil. Sang kancil. Tak ada tempat pula. Sarah tu nak jalan, kena bagi motor dulu. Jalan. Motor tak boleh nak break. Sempit juga ni nak jalan. Kat sini dia berbukit sikit kan? Sikit-sikit. Boleh. Tepi, tepi pun boleh kot. Tepi sikit. Kereta tu pun kacau. Kereta tu pun parking lah. Boleh untuk lalu. Kita kena pandai. Batu je. Batu. Semua, semua ladies. Ada ATV. Wah, wow, banyak. Banyak. Okay, kita dah sampai ke campsite. Muzir putih campsite. Apa benda ni? Ada cuma ni. Kita sampai ke lokasi. Wow, air dia sangat cantik guys. Ni adalah kawasan lokasi di campsite Uze Putih. Ya, ada wayu. Wow, air semua ni cantiknya. Air sangat jernih dah. Budak-budak pun dah tak sabar dah nak turun. Dah, kanak-kanak pergi sana. Kenapa? Macam mana? Macam mana apa? Nak turun. Apa turun menggelosor macam tu? Patuh lah. Lepas sini. Tak boleh mandi lagi. Nanti dulu. Nanti dulu. Kita tak siap lagi. Adik. Ayah kata boleh je nak mandi.
Tak boleh lagi. Nanti nak sering baju tak mana. Memang cantik. Tapi tak apalah. Rasanya pun bersih. Tapi tak naik-naik lagi. Demo tak siap lagi. Lepas dah kemas dah. Lagi tapis tu. Ni budak-budak tak reti nak naik lagi. Hei. Dana, demo tak siap lagi. Ini yang bos tengah pasang kemah. Dekrit. Macam mana. Kepala rusi. So, kita pasang rumah dulu. Ini kami pakai daripada Deer Creek. What? Hurricane. Deer Creek Hurricane. Plus. Untuk 8 orang. Okay, tegang sini. Okay. Eh, budak-budak mana? Ha? Budak-budak. Tengok adik, tengok adik. Tak, orang nak tangan dulu. Dah buang ni. Apa tu? Gigi tu apa? Gigi dia. Dah tadi, dah tadi. Dia tengah nak habis. Ini pokok durian. Tengok dah ada dia punya bunga. Tak lama ada buah lah ni. Ada je idea ni. Kuih dah tak mau guna. Tak apa, kita guna bahan alam sebelum saji. Okay, kemah ni agak besar. Rasanya memang muat lah 8 orang. Biarlah. Ada. Buang kat hutan. Boleh ke tu ada batu? Di Creek Pen ni memang sangat besar ya. Kita tengok dulu. Dalam dia luas juga. Memang besar. Tinggi. Tinggi. Lebih tinggi dari saya. Boleh ke 8 orang? Memang besar. Dia ada bag sini untuk charge handphone ke simpan apa-apa barang. Eh, belah sheet dan belah mana pasang? Belah sini. Belah sheet. Sini. Tengok kepala air.
Kepala air. Okey, sedang nak mau masak. Kita buka flash. Okey, terang sikit. Kemah dai krik. Dia krik. Okay, kemah malam ni.